kemuliaan urang salaku manak yen urang teh makhluk aluku Allah subhanahu Wa Ta'ala diciptakan paras dipaparin kamulia tatas kamumuliaan ye kedah dijaga kedah diririksa supados sentluunturnte sudah en legittinadiri urang Sadayana Hai sabab lamun segkte dijaga dan mumula tidirikssa tombolronning jagaket yomil akhir y ayajalmi Jami anu uika kal Hai marehnate teh l ibarat satu manaeh satu sanes sanes1 maraneh sanes jadi dua nana sanes manehna sanes satu satu lain

ditakdirkan ayah oke jadi se disebut sasar Hai di ditakdirkan ayaah Oke jadi se disebut sasar malah memang gitu taljaknaal da Harun Batur dial barang nubatur gitu banyak dial kebon Nubatur ah di bilamanamanhan yang dahar lapar asubka kebon sampe eta satu teh saning jelemah marehna karena naon karena naon Ken pagar karena daun sampe we direng sebatas gitu bungkul namunmun se asup karena kabon batur sabbas naon nu butuh gangku manhan tapi maranehana mahlungtali nu lain satutea

pertanyaan anak, -anak nah kunaun bikin kakitu Hai ibu ba Sedayana dupi urang dupi manusia yakin yin manusia mulia Hai yakin tuh yakin kasaha to Abri ya yakin karena keteranganti Allah Subhanahuhu Wa Ta'ala berarti sararia Oge nu ngaran jalma itu diciptakan dinakayaan mulia tinggal babi Rawas Allah subhanahu wa ta'ala pantas ngaduugikendina Alquran surat al-isra ayat 70 mauzubil Bani Adam jeng temen kami guys ngamuliaken anak Incu Adam sah nah Uulaika anam sanes sanes ya sah bani adam teh kadang kukur sok make kalimat al insanu kadang kukur sok make kalimat an nasu atau nabi kukur ansok kalimat al basaru sadaya na nyoko upami ninggal karena terjemah secara umum Nu tadi kalimat-kalimat nu tadi kalabat bani Adam teh diharus manusia walakot karomna bani adam jadi mungkin ya sami di segi bahasa mah walakon karomna nasa walakot karomna walakot karomna insana walakot karomna basaro yang teman kami guys nggak anak incu adam hartosna teman kami guys nggak manusia rumah saja di jalan lu paling mulia apa sem nama y manusia teh makhluk Allah nu paling mulia tapi sapapan tosna Allah subhanahu Wa ta'ala ngaugikin karo salam jelemak dijaan yen diri na teh diciptakanku Allah karmna kami guys nggak muliakin Hai nahkhwamannu diliakinku Allah subhanahu Wa ta'ala ternyata nuhe semah lain narima kamu muliaanti Allah hesekmah tapi ngajaga ngariksa miara kemuliaanku Allah parangtes di paparinkennta nah disebat heset bisa dijaga ku di sorangan tapi kudu make prem kudu make aturan di Allah subhanahu Wa Ta'ala Hai nahkhwa Imanu dimuliakinku Allah subhanahu Wa Ta'ala ternyata naon margina yang kakalaan am ibarat satuok balhum Abdul bahkan lebihwi sesatitan satu lebih lebih kurang ajar Hai naon margina da. ayat satanawala naija nama kasih rumminawal in lahum kohhu <kulubun> nabihawalauns mau nabihawalahum ayuun Layub siu nabiha la laikakalaan ambbalhum Abdulke okay, ka dit na Allah mauni nga sah jawang rek narima hidayah di Allah subhanahu Wa ta'ala. Geningan eta permasalahan anak, -anak. ah, namun begitu ngajaga ngariksa nilai kamuliaan mah itu lebih hece sabab jama sahway okay, oge mal bisa ngajaga nilai kamuliaan nuku Allah para atas tiba lintang tiku aturan Allah lintang tiku luku aturan ti Allah subhanahu wa taala bener intinajali walaran pikin ayat ak sangangkan jallma tiasa ngajaga nilai kemuliaan di Allah teh Di surat al hujurot ayat ke-paras na Allah ngaugikin inna saya istunaaranj diciptakan teh minda karin waunsa wajaanakumm suuba waqba ila ltau teraswe inna akromaum inhim lamunting jujutan et ayat Allah subhanahu Wa ta'ala didugiken muaal ayat jallma karep kumargi dasar hak asasi manusiajallma nu ngaranjallma dua jenisnya minda karin waunsa gitu kehidupan Hai ya. yang kami nyiptain aranjin teh minda karin waunsa tilalaki je air lalaki jengwa jeng beda ah. Hai beda naona Hai kuaha dibedakan Hai yakin Hai kayaknya ah. ya. dupi Bapak jantan lalaki kauhoyong sah Hai koong Bapak jantan lalaki Apakah bapak pesan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ingin menjadi laki-laki? Tang Bapak, Bapak, abdi, inung nawai kita ya. pesan ya. ke Allah. Oleh karena itu kelahiran manusia ke dunia ini sebetulnya adalah anugerah terbesar di antara anugerah yang besar yang apa yang besar itu adalah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai manusia. Berarti lahir orang teh lain kehoyong orang banyak. Alhamdulillahnya, nganjel masuk ubuh, rasa rumasa. Lah kita lahir ke dunia bukan karena kita memesan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena sebab orang tua kita memesan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. lebih ibu-ibu jadi ibu jadi perempuan itu apakah itu pesan dari ibu kepada Allah? Kehoyong sah ibu jadi perempuan? Nah hati maka jadi perempuan. Nah, artinya ada satu pertanyaan yang sebetulnya harus dirasakan, cek sundama, nggak oh, dirasakan, dirasakan ya. Kudu dirasakan, ku kasihapan hati, ayah rasa rumah Saya yang hirup diatur ku Allah Subhanahu Wa Taala. Cincung, tadi ayah hadiah tuh Pak Haji bila ayah hadiah, Ku hadiah nak. Nah ini. Pertanyaannya begini. Kalau ada yang mau berani menjawab, acungkan tangannya. Siapa orangnya yang lahir ke dunia sebelum menjadi manusia punya niat untuk menjadi manusia? Cikcung, saha nusa memeh jadi jelema, boga niat rek jadi jalma. Pak Haji punya niat mau jadi manusia? Tidak, saya pun tidak. Tapi mengapa saya ada? Nah, istilah. Kalau tanpa Quran orang akan mencari Tuhan seenaknya. Kalau tanpa Quran orang akan mencari yang dia anggap lebih hebat, lebih kuasa itu sekendak hawa nafsunya diri sendiri. Maka diruruskan oleh Al-Quran melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya Ayuhan Asyubulu Rabbakumulladzi kholakoku tanpa contoh tanpa apa-apa tapi manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ayo niat jantan jalmi hah Ayah. terus diwartosan ku Allah subhanahu wa ta'ala Quran terus membimbing sampai Uh, dalam kitab Abidayah Wanihaya salah satu kitab, kitab yang disusun oleh Abul Pida Ibnu Kasir itu termasuk kepada kitab tarikh ya kitab tarikh 12 jilid saya jilidnya kayak kemarin genap peratus salam atau genap halaman mah gitu kan saya jilidnya sampai dinyatakan di antara kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia adalah Allah menjadikan dirimu sebagai manusia minal adami ilal wujudi alif ku adami wujudi. dari tidak ada menjadi ada jadi lamun ayeuna melecehkan Al-Qur'an sampai dulu pun pun ada orang yang datang kepada nabi membawa tulang belulang yang sudah hancur rokim ya Apakah yang seperti ini yang akan Tuhanmu hidupkan? Wis garing di di situ tidak ada sedikit pun terlihat kehidupan. Tapi kan Allah menjawab. Ya. Tong boroning kitu pertanyaan lo tadi we, bisa jadi jalmi itu boga jadi jelema. Tapi mengapa sampai dinyatakan oleh Quran bahwa Allah lah yang menciptakan manusia engkau lecehkan agamanya mereka lecehkan Islam, mereka menganggap pengajian ini hanya sebuah gangguan saja bagi ibu-ibu, Bu ya. lubang ngaji Cina Aberema. <laughs> itu mengurus di budak di imah dan sebagainya. <laughs> Nanti saya akan atur kepada dinsos supaya perempuan jangan terlalu banyak ngaji. Ya, itu seperti itu. Kelahiran manusia itu bukan merupakan sesuatu yang diinginkan karena sebelumnya tidak memiliki niat menjadi manusia. Tapi lamun geus apakah ibu ridho menjadi manusia? Asli ibu? Ibu ridho menjadi ibu? Ah, Bu. Untung punya doa ngaca, doa ngeunteungna eta. Allahumma kama hasanta kholqi fa hasin. Di situ ada indikator yang sangat dalam. Ada indikator yang sangat dalam. Apa indikatornya? Lukia muali bawa ya. Nu moal dibawa, leungeun ieu geus dibawa, semuanya itu akan hancur. Saya tanya lagi, Ibu Ridho jadi manusia? Bapak Ridho jadi manusia? Apa bukti keridoannya? Apa bukti daripada keridhoan diri kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia? Bukti keridoannya apa? Tah, lamun teu make Quran saeunahna. Walaupun baik itu belum tentu benar. Ya. Walaupun itu bagus belum tentu menunjukkan kepada ketaatan kepada Sang Pencipta. Seueur katetepan Allah nutus sarua jeung kahayang urang. Ya. Lamun wanci subuh terus ngalirincik ngong adan subuh ngeunahna hudang atawa sare. Oh sepakat, sepakat sarerea oge. Kalau melihat demikian. Ha. oleh karena itu terus diwar, di, terus diberitahu oleh Al-Quran. Ya. Apa yang Allah sampaikan kepada manusia agar manusia menyadari minal ilal intihai dari mulai perjalanan hidup sampai kepada akhir hidup. Kahirupan nu awal wai oge nu urang tenyahong ges dihirupkan ku awah urang tenyahong. Kapan cina manusia menyatakan yen diri nate siap untuk lahir kepada manusia? Quran ada ya, bahwa manusia sudah mengaku bahwa Tuhannya itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Daku kurang inget? ingat, mulai nu inget Nang Quran ngabejaan, Alastu bi gitu pak. Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Sebelum menjadi manusia nih, waktu dina sulbun kene, waktu dina tulang punggung laki-laki, dan perempuan kalau bala bahan manusia itu berkata iya kami mengaku bahwa engkau itu adalah Tuhan kami ah oh, orang mati rumah sana ngomong gitu terumasa ngomong naun rumah yang orang, -orang ngaku Allah pangeran orang yang mal ayahnya rumah sana dah mau ingat atau beroning waktu harita kita mengalami umur satu tahun, mengalami bu ya, dua tahun, mengalami tiga tahun, nggak ingat kan dua tahun kurang. Terus di ayo ku kolot mana yang temen ceretway bahulat itu cina, sesuhan gelumpuh ku sabar maneh gering, orang sadar nte, tidak sadar. Kita hanya tahu diberitahu oleh orang yang mungkin hadir pada saat itu dan sudah memiliki kesadaran. Tira mimiti sadar. Bobo karek ayeuna. <h> ya. <yeah> Apa bukti keriduan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai manusia? Namun bukti keriduan orang yang orang diciptakan ku Allah jadi jelema. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Baik tengenah <parah> oge. Kadang-kadang tengenah lamun dicaritakeun. Ya, Salah satu ciri keriduan manusia bahwa dirinya diciptakan oleh Allah sebagai manusia adalah hanya beribadah kepada Allah. Lamun jelema teu ibadah ka Allah, can jadi jelema. Rek jadi naon atuh? Kiyoma, jadi nusajen. Da embung geus kieu mah jadi nesejen. Ah, minzakarin wa terus wajaanakum suba wa, ja wa qabila li ta'arufu jawabannya adalah inna akromakum inda wahi atkokum bisa lebih nilai kemuliaan manusia sahawai oge okay, lamun tanpa mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pek rekeningan saha sabab Nabi mengajak dan mengajarkan kepada seluruh manusia agar manusia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbakum kepada Tuhan kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Siapa? Allah kholakokum yang telah menciptakan Kamu waladina minkob likum la'alakum Sampai seperti itu Ayah rasa rumah sante Tengwaka Ku dalil-dalil lah Ayah rasa rumah sante Yang orang hirup diaturku Allah subhanahu wa ta'ala Nah, ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak segala sesuatu yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita menjadi laki-laki tidak punya niat untuk menjadi laki-laki, ibu menjadi perempuan tidak memiliki niat untuk menjadi perempuan, tapi ini qadarullah, takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah gariskan kepada kita semua benten t antawis laki-laki dengan perempuan beda tidak bahannya sama kade jadi istri orang teh diciptakan tina bahan nusaru wajung urang lamun urang boga rasa istri kayak gaduh rasa ya bukan diciptakan dari bahan yang kuat bukan coba tinggal manusia itu bukan diciptakan dari bahan yang kuat tapi manusia hanya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahannya sangat lemah sekali. Kupirus nu teu di tahun 2018. Pan sararea eureun. Kikian teh ulah. Bari virusna eueuh. Eueuh cek urang nya. Nah, begitulah manusia. Bukan diciptakan dari bahan yang kuat, walau. Quran menjelaskan min latin, mintin. Manusia itu diciptakan dari bahan yang sama. Saya bukan kedokteran, saya tidak kuliah kedokteran, tapi sedikit banyaknya mungkin hanya sedikit sekali saya membaca tentang ayat-ayat yang seperti itu. Lamun jalma teu ibadah ka Allah, kacida nongtorogan eta mah. itu, pan lamun jalma ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan Allah berikan? segala sesuatu radhiyallahu anhum wa radu anhu Allah akan meridhoi mereka karena mereka itu beriman dan beramal soleh dan mereka pun akan ridho kepada, kepada apa yang sudah Allah berikan kepada apa yang sudah Allah berikan wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtiha al anhar

Sudah muda ya, mudanya sudah. Tapi ada yang mengalami usia 20 tahun. Bukan ada lagi, usia, pasti pengalaman usia eta Kumaha kapung kupu ibu. Nuju usia 20 tahun. Abdi yakin ibu bentang lah. Kita mengalami usia 20 tahun pak. Mengalami. Saya yakin maaf, saya pun tidak seperti ini dulu. Bapak tidak seperti itu dulu. Ini indikator indikasi mengapa manusia hanya mengikuti hawa nafsu saja dalam hidup ini. Kita mengikuti apa yang sudah Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Lemah, tunduk, jasad kita tunduk kepada Allah. Semakin tambah usia, manusia itu bukan semakin kuat. Semakin tambah usia, terus semakin datang sesuatu mungkin yang tidak diinginkan mohon lupa ibu kolot lupa ibu sepuh teh koyong ibu koyong sepuh teh ya sekarang sudah mulai berubah lutut kita sudah mulai sakit mata kita sudah mulai rambun, telinga kita sudah mulai tidak normal bukan tidak sempurna pendengarannya Berdiri saja sudah mulai sulit Sampai sholat pakai kursi Sampai sholat pakai duduk Ada saya kehoyong orang? Tidak Sebetulnya manusia harus sadar Dengan apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ini riwayat Imam al bukhari ini Kenanya nukiwanya Ngarah sadar ngarah sadar abli gitu maksudnya gitu narik ciga Ya, mau meninggali jalan, ngomong sangenahna, nyarita sangenahna, jika lu mau maut gitu, ya harusnya sadar manusia. Nah, buat kudu sadar, payun nabi ukum bima kuntum tak Itu banyak ayat, ayat ayatnya banyak tentang bahwa nanti pada akhirat itu Allah akan membeberkan apa yang kamu lakukan. Dia sadar, gitu. Yang segala sesuatu itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya supaya kita sadar. Semakin tua bukan semakin kuat, tapi semakin lemah. Kemana kelemahan atau kemana kekuatan yang pernah ada dalam diri kita? Eta kekuatan numbah hela kemana ini itu bu? nanti. jadi tengung, tengung dunia. Ali bin Abi Tholib, ini asar ya, karena hadisnya sampai kepada sahabat. Ya. Disebutnya asar. Tapi juga disebut hadisnya adalah bukan hadis marfu. Ya. melihat kepada ma'us ma disandarkan kepada siapanya ini bukan dari nabi. Tapi Imam Bukhari meriwayatkan. Kalau tidak salah dalam kitab saya itu halaman 116, jilid keempat Kata Ali bin Abi Thalib, tidurnya mudbiratan." Dunia itu pergi meninggalkan Karawas bu Kalidai. Dunia itu pergi meninggalkan Karawas Cuman kita semua pernah mengalami Tapi abi punten Punten gimana Sok sirik ke ibu itu neta sepuh Ke bapak oke okay, sok sirik kalau ibu, kalau ibu mengalami usia saya Kalau saya belum tentu mengalami usia ibu Bapak mah, ibu mah atas ngalaman ngora, tapi abi cantang tuh ngalaman kolot. Ya, betul kan? Kata abi sok siri itu kak ibu, ada usia yang 75? Ada, 70 aja bu? Belum? Ada. saya baru 28. Seri. Gumujeng pasti, nah, kuntunan ngeseuh dua. uliku Allah subhana wa ta'ala irhala tinya mudatan sampai begitu Abi Thalib singsing kudu kuat isstiqomah di ajaran Allah subhanahu Wa ta'ala ta dan nggu dunya masa Hawai oge akan bertemu dengan kehancuran malah sabenrna gawe naonwe jelemak itu sabenrna nuju sedang menuju kepada kehancuran so ibadah hancur Nucu ibadah ini kita terus disadarkan oleh Alquran oleh Allah subhanahu Wa ta'ala kudu ayah rasa rumahsa yang hirup diaturku Allah subhanahu wa ta'ala anugerah jadi jelemak teh Like pore lagi like baik ditingalkan Maaf hidup sekedar hidup layaknya manusia punten lumakai iman, Allah. iman ke Allahman harinya malah hi na boga itu buka anu bo anu ngomong sangnah na in sangnah nawe sang enah, na, Ah, pokoknya aku mahan mana hana anak nu penting mana hana mana hayang ku sabab boga teh ya gabred we eksi gitu. Kalau hidup layaknya hidup manusia tanpa Quran pun bisa. Tapi hidup kita tidak mau seperti itu. Ya. Sekedar punya anak, marah roga pan budak atau belum jelema pan jair ge, malah lebih rendah tibatan jelemah ayana nah jika gitu ya ternyata manusia itu panjang ceritanya dan pada akhirnya akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dunia itu pergi meninggalkan sanes ulah boga dunia sanes cuman diberitahu agar menjadi pelajaran apa yang mesti menjadi pelajaran eh siapa sahabatnya Ubay bin Kaab pernah menyampaikan kuna naro min al Quran. Kami melihat ini dari al Quran. Laukan Adam wadiyah ini min malin mana wadian salisan. Kalaulah anak Adam itu memiliki harta dua lembah harta, pasti dia akan mengharapkan lembah yang ketiga, lembah harta yang ketiga. Itu Walaupun jawab adam dan tidak akan merasa kenyang mulut manusia itu turob kecuali kalau sudah di bawah entah ya Artinya ya bu, bukan bukan tidak boleh memiliki sesuatu ya, kita kejar semuanya, tapi indikasinya kalau hanya mengikuti itu. Ya seperti itulah manusia. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib irtahalati dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu Mukbilatan. Dunia mah init ninggalkeun ya, akhirat mah datang nyampeurkeun. Itu nyamperken. Sanu moal kali itu. Melaya kan? Ya, tapi dunya mah init ninggalkeun Ya hari ini saya di sini. Besok nggak tahu di mana. Lusa nggak tahu di mana. Ya. Kalau ibu sudah mengalami muda, kalau saya belum tentu mengalami tua. begitulah Allah Subhanahu wa taala. Tak maha carana supados naon anu aya dina diri urang saparantosna ku Allah Subhanahu wa taala dipasihkeun mangpirang-pirang kanikmatan di Allah Subhanahu wa taala. Di antara kenikmatan yang Allah berikan setelahnya manusia itu lahir menjadi manusia itu di Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan. Silakan ayatnya cari saya lupa lagi mengis pohon masuk tu ingat. Wallahu akhrajakum ummahatikum dan Allah mengeluarkan kalian mimbutuni ummahatikum dari rahim rahim ibu kalian. La ta'lamuna nasyian tidak mengetahui apa-apa. Ibu terang ieu warna naon? Dupi warna naon? Tiraha apal Ibu eta yen ieu warna bodas? Tirahanya ingat tapi ya. Ini ada yang berjasa kepada kita karena kita mendapatkan penjelasan, mendapatkan ilmu dari manusia yang ada sebelum kita ada. Nawawi tadi jelas, ya. Mansala kotori konjalta misupihi ilman, ya jelas satu muncul tanpa ayah usaha bikin milarian ilmu itu mual ayah perkembangan hirupna. Simpel, wedi lubang, bagai jika kumaha ke cara berpikir, nak, bagai kumaha jika hirup nak, seperti itu. Nah, Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Irtahalat di dunia mudbiratan Wartahalatil akhiratu mukbilatan Akhirat itu laju mendatang Dunia itu pergi meninggalkan Nah nama begitu Kange ngajaga ngariksa nilai keimanan anak Eh nilai kemuliaan teh Mual bisa cek anak mah lintangti. sejen lintang ti bisa kajjaga kariksa nilai kemuliaan jalama ku aturan nuku Allah paras didamel dilungsurkan karo SuW salam diterangkan kaa kabeh umat kueta hungkul innaromaum inallah Allah nu paras ngaluarkan Atina rakibrahim minum Anj la muna sayaannya naonnyahuna naon ya. Tidak ada yang dapat diketahui. Letak la ta'lamuna Tapi Allah menjadikan apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal ab sara wal ab idah. kaitunan naon cobi? alakum tas agar kalian itu bersyukur. Nah, itu ari syukur kalinya meureun lumpatna? Ya memposisikan diri sesuai dengan untuk apa kita diciptakan. Memposisikan sesuatu sesuai untuk apa sesuatu itu diciptakan. Tadupi orang teh, tos terang teh, yang Allah nyiptakan orang teh, untuk apa? Wih deh, wih kanu tadi. Wa makhalaktu lejina wal insa liak buduni kecuali untuk beribadah kepadaku. Dupi ibadahku maha, tu bisa. Ku sorangan, bisa. Nemutkan kahayang diri sorangan. Allah parantos membuat aturannya. Wa man yuti'illaha wa Mau tidak mau ketika orang menyatakan Siap beribadah kepada Allah Itu mesti mengikuti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Punten-punten Dupi ibadah lu ditemongkan Mulai kitu kumaha eta Ya nah Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah itu Walakad karom na bani adam Wahamalna humpil bari wal dan Allah mudahkan manusia itu. Jawaban atas tadinya, ya kedah dijaga, kedah diriksa. Nilai kemuliaan eta Begitu saya sebegitulah. Beberapa bagian saya sampaikan sebagai mudah-mudahan menjadi penguat agar kita punya rasa rumah yang hidup diaturku ku Allah Subhanahu Wa Taala. Ulah nunggang nonggong, nyijing silah bengkok. ...ari nari-mari sekiti Allah... ...ari ibadah lain ke Allah. Ya. Sebab akidah di Al-Quran... diajarkan ke Al-Quran... ...jikalau manusia itu dibiarkan... ...dalam kemusyrikan... Ya, ...itu membiarkan mereka... ...dalam ketidakaturan. Mengapa? Karena mereka yang mereka yakini, yang mereka sembah itu tidak mengatur apa-apa. Ngatur naon coba. Salianti Allah. Wihandai, abi abigiliyur sebenarnya nama. Jika lo manusia itu dibiarkan dalam kemusyrikan, itu sepert, sebetulnya membiarkan hidup manusia dalam ketidakaturan. Mengapa? Karena apa yang mereka yakini selain Allah tidak mengatur apa-apa. Nama -apa. rezeki sah. Ya. Nama kalimatan sah. Lu ngatur panon poe jeung bulan sah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil Jadi lamun lain kukuran mah nya kitu teh Mung pertanyaan anak selain yang maha pencipta, ya. Jikalau manusia itu beribadah kepada selain Allah sebagai robnya, sebagai yang maha kuasanya, kira-kira dilemah ibadah kasaha, lamun lain ke ka Allah. Kasaha coba. Ke ka makhluk, Bu. Lamun jelema teu ibadah ke Allah, berarti ibadah ka makhluk. Ari makhluk lamun dibandingkeun jeung jelema mulia saha? Naha atuh. Nya, nyaho mulia diri nah tapi mengapa diyakini itu lebih mulia insok pabaliut pikiran jelema lamun jelema itu ibadah ke Allah pabaliut teteh pabaliut bin pabelit pajuliwat desa teh manusia yakin bahwa dirinya lebih mulia daripada yang itu tapi mengapa yang itu dianggap lebih mulia daripada dirinya dari anggapan itu maka lahirlah apa amaliah amaliah berupa ritual ritual kudu itu kudu iya kudu eta dan sebagainya aku jika pikiran jika gitu maka pelihara lah itu ya nu no tadi gepan orang tetenya naon alhamdulillah iya apal gelas kesina naon cai terus diuyup kumaha Segar, ya. Mau Pak. kan headset Dari mana kita tahu ini air? Ada yang mengajar. Jadi sampai hari akhir, tolabul ilmi itu pasti ada pendidikan mual, -mual hilang. Kalau pendidikan sudah hilang, itu sama saja membiarkan manusia dalam ketidakaturan. Nuawi aduh lu kurikulum maafnya ya kurikulum persatuan Islam di tingkat diniyah, tingkat sanawiyah, tingkat muallimin sebelum belajar itu ada beak Bu. Sebagai iklar diri untuk mengikuti apa yang sudah diucapkannya. Itu kan an ustadi, abiro walidaya. Sampai ada kalimat an ikhlasin, sampai ada lagi hal kaitan dengan akidah Etata, etata. jaga riksa lebar lebar bahan atau sayaenya Hai bisa gelingin bahan atau saya dedeg sampai na OGD Hai enggak surat atin itu palingket aya teh biasa nih lalaknal sana ah san takwiwimindeg sampai anu Yu kapan ngomong urang diharep sanes kahoong urang Pak soca dua pengambung lambai cara raket gitu kayaknya pan satu mantik ituwalam la Bani Adam lebar bahan atau sayae ya carana oge saya teras dipaparin kemuliaan langkung tibatan jin sanesna wahamalna humpil bahri wal bahri Allah Subhanahu wa taala taul Allah Subhanahu wa taala kami itu membawa manusia dengan mudah di daratan ataupun di lautan pilbahri ma pilbari di daratan wal bahri dan juga di lautan kita manusia bisa berpindah dengan begitu mudah Ayo nu kantos ke Arab. Ayo nu kantos ke Arab. Seurnya gitu, Kang Haji ge atos ke Arab kali itu. Itu. Ari ai beurit Arab aya nu ka Indonesia. Beurit. Amal aja satu mah. Onta sugan ka dieu ngahajah yang ini sorangan teh ah, aya. Tapi manusia mudah. Mudah manusia mah. Yang ketiga, sesuatu yang Allah berikan kepada manusia yang mesti manusia hargai itu adalah warojakna huminat hoyibat dan Allah memberi rizki dari yang baik-baik. Tuh, rizki nagi nusarae jalan mama. Ya. Tiawit Di lahir, dikirimkan dewasa, orang terus berkembang di antawis perkembangan anak, ditopangku di topangku nutrisi nu beda beda ya. karena keperluannya pun itu memang diperlukannya seperti itu warojakna huminatoyibat dan Allah memberi rizki manusia itu dari yang baik baik nu aralus Mengapa? Karena yang diharapkan dari manusia tidak tertitik kepada hasil daripada dirinya jasa bukan datang agama, mau ibu dibandingkan eleh ku gajah sahnu pang tarik lompat eleh ku kuda sirahna teas nak eleh ku doma ya itu awakna ngagenyereng kuat eleh ku nusanes kulit orang maipis kulit badak pankanel anjel mama ayah weh no, kulit badak tuh <laughs> ya ini sebuah terapi sok terapi kepada kita sebagai orang sebagai makhluk Allah yang memiliki rasa ya, segala sesuatu sudah Allah diberikan disediakan dengan yang terbaiknya termasuk Allah memberikan rizki yang baik-baik ya sapi dahar jarami bu paling alus mungkin ongok ya sesa hampas tahu atau kulit sampe kadang-kadang oke mungkin diberi sampo. nah sapi teh minumnya cai atah Namun sapi perah nu air di pangalengan dahar jarami minum cai atah nu keluar susu jelema minum susu jeng dahar keju nu keluar kalau mengandalkan hasil daripada jasa dianya itu enggak ada artinya apa-apa. Ya. biaya nangke jalan mama mahal 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 biaya gue pernah ke alam dunia dia teh dia hayam banyak teko teko tek, anak hayam turun sepuluh turun sepuluh jual dalah yang sorangan aja lemak ah bu mun lenyit kanya ah aduh kacida bisa kanya asa kanya kolot nak iti lahir dipenceciteta hayaamhanaubah palingrubah sayatik mungkinlah ter signifikan tiga jelemanya kapungkur cairari terang cairari Bu karena mungkin wa apal sayaari teh namun inndung kehannya na, keluar itu hanya cair An bodas so disiukan yang sah yang gudakna anu or ke tapi berlaku punya berlaku ini korban cair dari nih mata dimuliakan Allah <laughs> subhanahu Wa ta'ala sedang ke ngaran satu disebutalkan haym timiti nektas lebih ke dibencitdahhana ciki itu ayaang robbate Nang pertanyaan, ah da, ayam dahar yang saha, bu hayam dahar yang saha, bu, bu, hah? Hayam dahar yang saha, yang hayam? Sebetulnya binatang itu makan bukan untuk dirinya, tapi menyediakan yang dibutuhkan oleh manusia.

Sampai mengapa manusia dipinta pertanggungan jawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hualadhi kholakolakum ma ardi jami'an Mantena Allah subhanahu wa ta'ala Anu parantas nyiptakin lakum maraneh Kena ada Allahnya Ma ardi naun anu ayah di muka bumi iya Jami'an sakabeh Nah cik kira-kira naun nulain jang jelemak Naun nulain jang hayam dahar jangan jelemah sebentar nama ayaamjang jelemah seben nama malaahpun Maham sesok dicarekan si dengan tinggal gede tapi ayaam ramun domba barang dahar gitukannya awakna badak Nu atau usaha kalau itu murid

maka jangan sebut doma kasep ya kadangnya kuno bogana doma abdi teh ya atuh mati atau, teh atuh oke akidah na kia bu akidah abdi teh iya teh baling nguling sanes baling eta akidahnya seperti ini Abu Bakar berperang membela agama Allah menunggang kuda kuda itu mau tidak tak iya yang penting nama Abu Bakar menunggang kuda untuk membela agama Allah. Kuda itu mau tidak? Daikin tak kuda? Daikin. Abu Lahab merangan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tumpak kuda. Daikin tak kuda? Artinya segala sesuatu itu diserahkan untuk manusia. Cuman manusianya nanti apakah ini menjadi pahala? Apakah ini menjadi dosa dan azab dari Allah? Dunia nama dibikin kemarin idul kurban punya, nyatu saya tapi nggak sabar aja nih, nih sepuluh juli Ibu kebagian lagi, lagi kebagian. Kumaha bu rasa daging sapi, raus Lamun etas sapi dipencit ku jalma kapir, kumaha rasa daging nak? Tuh anger be sarua. Tuh sugan cek daging teh, aing ngembung di dahar ku jalma kapir, maka jenteng payet be, pente sama oleh Allah diberikan. Nah ini akidahnya begini. Abu Bakar tumpak kuda membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Daikin, daikin. Abu Lahab membela tumpak kuda merangan agama Allah. Kuda itu daikin, daikin. Ternyata kudanya tidak akan dipinta pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tah nu bakal dipinta pertanggung jawab Nungesian awak il. Dipakai kah dia daik? Dipakai kah mana pun daik? Itulah yang mesti kita cermati, ya. Mereka itu makan, mereka itu hidup bukan untuk dirinya, kadek. Terus wedo mati dipencit atau wasapite, paragat nyawa pisah antara kehidupan dunia jeng diri cik nu mulia saha. Domate dipake dipakai kurban ye, kamari sembeli. Pae, paragat nyawa pan. Lain paragat tu, pendaging yang ngesti bagi malah nggak beak di aja nate. Bisa nyorek merepek, <gak> ya? Yeah. Habis pan, tapi yang mulia siapa? Kudu era. Anak kudu era. Kalau mereka sudah berkorban, mati berpisah antara kehidupan dunia dengan dirinya, mati pikir ngantir jelema, sangan jelema mulia, ada urang kumaha. Dah tadi ngong adan awal, dan kulisi-kulisi kue hungkul. Sugahan gitu tasik cek paribasa teh mah. Ibu, lupa ibu salat tahajud anu wengi, pahalanna ibu kang abi. Biasa yes, mun abi, alim teuing tapi kadang-kadang jelema seperti itu. Jadi pelajarannya dari Idul Adha kemarin, kalau ekor hewan saja sudah seperti itu mengorbankan dirinya. Pisah antara kehidupan dirinya dan kehidupan dunia dengan dirinya untuk mengantarkan manusia agar mulia di hadapan Allah, kira-kira orang tos kita sudah seperti apa kadang-kadang orang mapan pedit yang diri orang sorangan oke okay. sedikit sedikit bos oh, itu ya? oh, sebelas bu oh, sebelas banyak bu oh, sebelas ya? manusia itu memiliki dua pintu di langit babun yas adumin amaluhu wa babun yanzilu alaihi minhu hurizkuhu ibu gaduh pantau masing-masing jeng abdi di langit teh ya? hiji pantau tempat naik nah? dua panto tempat turun rizki nak. Tah lamun cai pantas dipasihkan ke abdi berarti hari ini air ini adalah milik saya rezeki saya. Apakah saya tahu bahwa hari ini akan minum cai herang untuk cai kopi? Enggak tahu. Kumohon nyuguhan we. Ya oh bos kopi lagi di <laughs> ya ini adalah rizki saya. Ya. Itu. Ini melalui pintu saya lain tina pintu ibu. Di sini kita belajar untuk menyadari agar menjadi orang yang kaya, ya takun, ya nanti akan menjadi wardo bima takun agnanas. Jadi punya dua pintu bu, pintu tempat naik amanah pintu tempat turun rizki. Nah amal yang ibu lakukan dan bapak lakukan itu tidak mungkin masuk kepada pintu orang lain.

Allah sudah menciptakan segala sesuatunya untuk manusia. Mereka itu ada. Selain daripada manusia yang Allah ciptakan, adanya itu oleh di, oleh Allah diadakan untuk kepentingan dan keberlangsungan hidup manusia. Nganjalma kadang-kadangnya gitu teh ya, ubuh rasa rumasa. Orang perlu cai hirup. Perlu cai kan orang hirup. Mau lebat cai masalah tuh. lah. tapi biasanya yang daya kolot.

Jadi, mereka itu ada diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan dan keberlangsungan hidup manusia. Malah, ada di antara yang Allah ciptakan itu jadi tanda untuk ibadah kepada Allah, seperti matahari, seperti bulan, matahari tergelincir sholat duhur, matahari bayang-bayangnya sama dengan barangnya sholat asar. Matahari itu tenggelam, kita sholat maghrib. sampai habis tenggelam datang poiek itu salat Isa sampai terus itu kan jadi manfaat bagi manusia kapan manusia tidur kapan manusia itu bekerjak rasa rumahak memoga pabrik asub jam 7 seku sabab naon Hai ayaonpoek sebenarnya nama poi iman ku Allah subhanahu wa ta'ala Begitu banyak tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Tanah bisa dipakai ibadah oleh Allah dan sah untuk melakukan sholat Tanah Air apalagi Untuk apa Allah menurunkan air? Agar kalian bisa bersuci dengan air itu Di antaranya berwudu atau mandi Gitu kan? seperti itu sebetulnya air diturunkan untuk itu pada China loba ngaborna itu rada jero jonyin pencucian motor we mana eta oke? Okay. membuat pencucian motor gitu cepat di pause mana gitu, oke okay. silahkan seperti itu dan memang untuk manusia kan sebetulnya tujuannya bukan untuk itu Allah menciptakan yang lainnya itu menjadi pertanda-pertanda bagian-bagian dari hewan saja, dari binatang saja itu ada siar Islam, Siar agama Allah yang Allah perlihatkan kepada seluruh manusia, di antaranya unta, bakor atau gonam, kurban. Seperti itu. Jadi jalma nu katilu teh dipaparin rezeki Ya, itu. Nu Hayam dahar pare, jelma mah bisa dahar pare tak. Ya, jadi beas, tuh bisa langsung beas. Nah. itu mesti diolah dengan berbagai macam cara. Ya, beda itu nah, ayah, mili miliarder, miliarder anu tina kan oh, ayah anak singkongnya. Ya itu tong ditinggali sampe, nah. tapi begitu banyak kehidupan yang dimodali oleh ciptaan Allah nungarana sampe. Itu, yang lupa-lupa lupa-rupamu ah, menu di paru nuami gula jadi misro diparuian oncom jadi diu diumah dipan terus ditutup maka gula jadi get Wah ayaah gettuk ayaah lin dan sebagai Ma sagalama ah boro-boro ayatuk je terakhir ya terakhir pisan Ayat itu menjelaskan bahwa Wafadol nahum ala tabdila. dan aku lebihkan kepada manusia dengan kelebihan yang sempurna dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Apa di antara padilah kelebihan yang Allah berikan kepada manusia? Satu, satu apa? manusia diberi kemampuan untuk membedakan kade atam yizu tiada sangat iya ia iya, warna na nah, itulah manusia dia sangat bedakan mana istrina mana sanes istrina itulah manusia tiada membedakan mana ibunya mana bukan ibunya itulah manusia hewan ah boroh boroh entah tapi kalau manusia itu jahat maka akan lebih sesat daripada satu jarang langka lah ayam anaknya mayhan induknya jarang tapi jelema aduh nah berita tinggalik ya sampai ada inses sekarang yang berbahaya itu ya, ayah dengan anaknya anak dengan ibunya naudzubillahimindalik ini dimana kemampuan itu artinya manusia tidak terangkat menjadi mulia karena seperti itu malah lebih rendah daripada hewan. ala Di antaranya manusia diberi kemampuan untuk membedakan. Saur Mustafa al mah atam diberi kemampuan pikir ngabedakan. Tak iu kudu dijaga. Lupiin usaha. Nu abdi usaha nu batur. Terus euh nu bogana ti lagi cokot moal. nah Padahal butuh. Pan butuh. Tah kemampuan ngabedak lain nu batur hungkul, sakapeung mah kitu kan jadi ah bae nu batur oge okay, da euh ieu iya nu bogana. Tapi kieu ieu teh, ketika beriman kepada Allah bahwa Allah itu alimun maha mengetahui itu akan lebih terperihara kemampuan membedakannya mengapa tidak mau saya mengambil barang ini walaupun saya butuh mampu, kesempatan ada, kemampuan ada nubogana ewe, tapi nah jadi dicokot padahal butuh padahal hayang itu satu bu ya jadi keimanan itu akan memelihara sifat kemampuan membedakannya jadi jalma Iman mah Teigawe jahath lain pedah ayaah polisi lain lain pedah ayaah aparat penegak hukum lainlek ayarek uh yakin imankah Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah mauni cal bungkuk haram Depak sana jam butuh tuwani nyokot barang Hai itu akan lebih terperihara kadek daji waktumah orang gosok goah ja mate Orang, batur, kela, syaitik, Baiklah, syaitik, itu us oh, agampang nah, bisa diatur gitulah terus kalau tanpa iman sulit sekaliung yang kedua kelebihan yang Allah berikan kepada manusia itu adalah jawaban tadi saudaras namanya tashirul makhlukotta yang Allah berikan kepada manusia kelebihannya itu adalah Allah menundukkan seluruh makhluk untuk kepentingan dan keberlangsungan hidup manusia. Jawaban agar terperihara nilai kemuliaan kita inna akromakum indallahi atkokum. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah s.a.w Alaihi Wasallam setelahnya Rasulullah s.a.w membuat satu pernyataan syaiun Akramu allahi yaumal min ibni adam tidak ada nanti pada hari kiamat yang lebih mulia daripada manusia sahabat bertanya walal malaikat ya rasulullah bagaimana dengan malaikat wahai rasulullah al malaikatu mazburuna samsi wal -kumar. malaikat itu penciptaannya sejajar dengan matahari dan bulan tetap kita lah nanti manusia lah yang akan mulia di hadapan Allah subhanahu wata'ala muah kadang-kadang sulit bisa ngajaga cacap bikin ke akhirat Oh ya mudah-mudahan cacap bagi akhirat ngajaga nilai etak ucara-cara teras membaca teras memmutolaah ayat-ayat anu memang berkaitan dengan rasa urang salaku manusia. Ibu Bapak, sadayana waktu separan tes tabuh sapu langkung sepuluh bawi raus mudah mudahan sanos mungkin nang cek pada paus tema kirang tina segala rupi nak tapi alit ageng nak sasiirin sabunyirin mudah mudahan ayah guna sarang manfaat nak tangtas abdi Okay, mudah-mudahan ayah nilai tanggal ibu-ibu bapak-bapak Sedayana pengajian Dipoan sekadar hadir tapi mudah-mudahan ayat hal-hal anu memang jadi pelajaran kangngge urang Sedayana manga bad dicanak nupal mana anak samaah masing-masing tapi insya Allah ayatnya tadi hadishadis OG okay, mudah-mudahan jantan pangwawadi kangngge urang Sadayana Cagah sakit itu nuasa kapihtur mudah-mudahan Sare ayaguna sarang manfaatna Seir sahur Ba Sarek Hapunten Anuka suhun Nukirangeka aya caritapas didugikenana didu didugi cukup lumur Jemar Hapunten Ka Sadayana tendtendihanlumsium tundalihan juang siang para geyokot meninggalkan mudah-mudahan mangsa datang urang tiasa patepang De aku kau sini wa Astagbullahhali wakum robanaati fiduhnya Hasanah wapil alkhhirati Hasanah wakin ada Banar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh